Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan litajadid darain. Wassalatu wassalamu ala asyrafil thaqalain sayyidina wa maulana Muhammadin jaddil hasani wal husain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyri ilal jinani awin niran nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. أصحاب الفضائل والفواضل علماءنا الأعزاء وعلى مقدمتهم المكرم والمحترم صاحب الفضيلة رمو كيي ساهرين selaku ketua yayasan pendidikan Al-Islah dan Romo Kiai Nur Salim. Yang kami muliakan Ketua Komite Sekolah Al-Mukarram Bapak DRS Wahyudin. Yang kami muliakan Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Islah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Khozin SAG MPDI Al-Mukarram Romo Kiai Haji Husain Romo Kiai Rahmani dan Romo Kiai Kasturi dan ulama-ulama yang lain ikang dalam nyuwun sewu boten saged nyebat sedayanipun para kiai, para ulama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Surodadi menika kranten kathahipun para ulama. Semoga tidak mengurangi rasa takdim kula, hormat kula, ikram kula dumateng sesepuh masyarakat yang ada di wilayah Surodadi menika. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Kepala Desa, wonten Pak Kepala Desa. Bapak Wahyudin. Hadirin wal hadirat wabil khusus dumateng para aulia uttalabah para santri, para wali murid yang saat ini menyaksikan bersama acara haflah akhirusana dan pelepasan siswa kelas 9 MPS Jati Bogor. Mudah-mudahan krawe pun panjenengan sami wonten menika majlis dalam rangka bagaimana carane wong tua gadai lare ingkang soleh dan solehah. Allahumma milo ibu-ibu bapak-bapak gak usah khawatir asal wong tua didik putra putri pun orang kepengin dadi pejabat, orang kepengin dadi wong sugih dan seterusnya, tapi kepengin gadai putra ingkang soleh dan solehah, pasti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu mendoakannya dengan doa rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrin. Allah akan paring rahmat rasa kasih sayang dumateng wong tua yang selalu berusaha untuk mencetak lare ingkang soleh dan solehah. Mudah-mudahan putra putri panjenengan sami yang ada di MTS Jati Bogor nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmu nek manfaah, uripe barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, besok waya kawin sing lanang duwe bojo sing solehah, sing wadon duwe bojo sing soleh, terakhir becaya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, Allahumma. Hadirin wal hadirat masyarakat Jati Bogor ingkang kula muliakan dan selalu dipun muliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah ala hadhihi ni'ma fa biha wa ni'mah wa tendalu meniga kawula lan panjenengan sami saged kumpul kumpul wonten halaman madrasah MTS Jati Bogor insyaallah pikantuk ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma, 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 amin ya rabbal alamin, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan ingkang rawuh wonten menika majlis nanti tidak pulang dari tempat menika kecuali siji dosane dingapura, Allahumma. Nomor lorone ya Allah ya Rabbi ya Karim, mudah-mudahan siapapun manusianya dari mulai gurunya, ustadznya, kiainya, santrinya, muridnya, wali muridnya dan masyarakatnya sekaligus pamong-pamonge ingkang rawuh wonten menika majlis dalam rangka mengakhiri acara akhir sanah, mudah-mudahan segala hajatipun dipun kabul kalian Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma. Baik yang berbentuk hajatul dunia maupun hajatul akhirah, Allahumma. Jika yang saat ini ya Allah ya Rabbi ya Karim kepengin melaksanakan rukun Islam yang kelima tapi dereng saged-saged, muga-muga bi barokati huduri majlis haflah akhir sanah madrasah MTS Sanawiyah Jati Bogor saged daftar ibadah haji, Allahumma. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yang sudah lama berkeluarga tapi dereng gadai alat transportasi, muga-muga bi barokati pengajian rawi akhir haflah akhir sanah panjenengan saged tumbas honda, Allahumma, Allahumma, saged tumbas Yamaha, Allahumma, saged tumbas Suzuki, Allahumma, walaupun kredit bapak, amin ya Rabban. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, barangkali ada di antara masyarakat ini yang saat ini masih duweni utang, muga-muga bar pengajian bisa nyaur utang, amin, amin, muga-muga bisa bayar utang, amin. Ini kusik amin banter ketara ya, sing amin banter ketara, utangnya hake kanik bang. Kok umpama bar pengajian durung bisa nyaur utang, ya muga-muga si utangnya kelalen, Allahumma. Kok si utangnya kelalen, ya muga-muga si utangnya aja naki, ya Allah. Terakhir mudah-mudahan rapat kula sampean kabeh becak husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya Rabban. Ya Rasulullah.
Salamun alik ya Rafi Ashami wa hadda Adfata ya jiratal alami ya uhelal juh Rabi ya uhelal juh Rabi ahlu baitil mus Tafattuhuri hum amanul ardi fadda Rishum bihu bil anjumi zuhuri Mithla maqad jaa fi sunani Mithla maqad jaa fi sunani Wa safinun lin najati idha khidda min tufani kulli Zafanju fiha la takunu kaza Wa'tasim billahi wasta'ini Wa'tasim billahi wasta'ini Buka katakan Rabbi fanfa'na Bibarakatihim wahdinal husna bihurma Him wa amitna fi tariqatihim Wa mu'afatihim minal fitani Wa mu'afatihim minal fitani Gustur ngawiti ingsun Lara syiran galawan muji meribah Kabarin rahmat lan kenikmatan Rina wangine tanpa etungan Rina wangine tanpa etungan Allahumma aminah ya rabbal alamin hadirin bu kamu nong baik tadi si mudang ibu napa mami napa simbok mami ya agulan mami mami kan ngeruang kota tur esik enom enom tur ayu ayu lalu jadi Bogor wis tua tua tur ora patia dia kasih ngomong lu ya butuh nyong lu ya langkor ibunya ngundangnya mami bapaknya ngundangnya siapa ini mami agulan hadirin wal hadirat nyun sewu kula badhe matur kira-kira pantakon dijawab apa orang dijawab apa mboten tuli kira-kira pada jengkel kape apa orang bon nyun sewu ya pak ya kula pan matur ke wong sampeyan akeh kira-kira waras kape apa orang mulah kita takon apa salahnya takon alhamdulillah kewong samena kehe sempurna kabeh apa orang sempurna kabeh apa badan boten artinya sempurna otaknya lempeng kabeh apa badan anasin orang apa orang
Alhamdulillah. Hadirin, sebab zaman sak menika kathah manusia yang mengaku dirinya waras tapi hakikate ora waras. Ngomongnya otaknya normal tapi kenyataannya orang normal. Ngomongnya sehat jasmani, sehat rohani, tapi kenyataannya cuma sehat jasmani tapi orang sehat rohani. Salah satu tanda wong orang normal ngeten Bu, wong liya pada melek rokokna pengajian dewek-dewek turu ngantuk. Nah, kuwi arep tanda dewe wong orang normal. Wong liya pada guyu kabeh, dheweke meneng dheweken ya ora pati atur mamane. Utawa wong liya meneng kabeh dewek-dewek guyu dhewek ya ora. Bun. Contoh yang paling gampang, mun contoh sih paling gampang. Lah iya ana menungsa ngakune normal, jaina klambi durung dadi tapi klambine dienggo. Kowe arane menungsa ora normal, ana apa ora? Ana apa ora? Kathah napa mboten? Akeh itu nah bocah-bocah sing ora tamatan MTS jadi bokor. Nek jadi bokor tamatan tah Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga timbul baju yang namanya baju lekton keleke katon. Na'udzubillahi min. Ngomongnya normal tapi hakikate ora normal. Wonten mali menusa jahitnya klambi wong bahane kurang dinggo bae. Jare nyung aja dinggo tokok nandingin bahane utawa klambi bajune utawa kyaine. Niku mboten dinggo bae sampai terjadi ana baju arane baju sek wilda sekitar wilayah dada. Dan seterusnya sing terakhir contoh sing paling gampang lah ya ana menungsa ngakune wong Islam, ngakune wedi neraka, ngakune kepengin swarga, tapi duwe lare, duwe bocah sekolahane ora nang MTS. Itu salah satu. Sekolahnya tidak sekolah yang berbentuk yang bernuansa agama. Sekolahnya sing diulang dudu masalah alif kasroten un alif do alif kasroten in alif domaten un alif alif pethaten an alif kasroten in alif domaten un an in un. Sekolah tidak dimasukkan dalam sekolah yang diajari Al-Quran, diajari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajari wong eben para karo Gusti Allah, tapi sekolah sih diajari ilmu-ilmu sih Masya Allah sih dadene sesat. Sing dadekna wong ora bener, sing dadekna wong atus saka Gusti Allah, sing nyebabna wong mlebu nang neraka. Itu namine wong waras pengakuane tapi kenyataane ora. Rasane menika banggalah masyarakat Jati Bogor, terutama dumateng para wali santri, wong tua yang saat ini mempercayakan putinipun dipun lebetakan wonten ing madrasah MTS Jati Bogor. Kula punya keyakinan insyaallah putra putri panjenengan yang disekolahkan di MTS Jati Bogor nantinya putra putri yang akan menghadap menghambat larak jenengan nalika badhe lebet nang neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ibu, kalau badhe matur ya Bu ya, kira-kira jenengan kabeh mungkin sakwise umur dawa, ba'da umri tawil saat malaikat Israel mencabut nyawa kula sampean kabeh, kira-kira jenengan kepengine mlebu nang neraka apa jahanam? Ini lagi takon. Kira-kira kepengine mlebu nang neraka apa jahanam? Nah,
salah satu carane uang tua eben aja nanti mlebun neraka inget dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sebagai para mufassir nafsiri ayat nika ngeten, ay ij'alu auladakum wa banatikum wa ahlakum biqayatan lakum walahum minan nar. Sing maknane he wong tua masyarakat Jati Bogor, tolong aja bae wong tua mlebu nang neraka gara-gara anak. Paham, Pak? Aja nganti wong tua mlebu nang neraka gara-gara anak, tapi usahakan bagaimana caranya sampean kabeh gadai anak sing anake sampean saged nderekaken, saged narik, saged gawa mlebu nang swarga. Pripun carane ketika al-Imam Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib bin karramallahu wajah matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa nattaqi ahlana minan nar. Kanjeng Nabi, primen carane eben anake nyong-nyong ora mlebu nang neraka? Dipun jawab, ai adibuhum bima yuhibbuhullah. Yen kuwun sebagai wong tua ora kepengin mlebu neraka gara-gara anake kuwun, tulung anake kuwun dididik di sekolah nang madrasah MTS Jati Bogor. Allahumma, tepuk tangan Jati Bogor. Tepuk tangan Jati Bogor. Adibuhum ima yuhibbuhullah. Didikana anak-anak ekowen nang pendidikan sing Allah bangga, sing Allah seneng, karena pendidikan ada pelajaran yang berkaitan kalian Gusti Allah bab tauhid, ada yang berkaitan kalian muamalah dan hubungan karo manusia inggih menika bab fikih, dan ada ilmu yang berkaitan dengan anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah hadis dan seterusnya. Meski menika hadirin yang mulakan, tapi nyuwun sewu ibu, mencetak anak yang soleh itu juga agak sulit. Mencetak lare ingkang soleh niku ya agak sulit, tidak semudah tiyang menika gawe gorengan. Salah satu untuk mendongkrak dan mendorong, di samping jenengan gadah putra dipun sekolahkan wonten ing MTS Jati Bogor, salah satu dan nyuwun sewu, wong tuane kudu seneng duwe idola wong sing soleh. Bagaimana anake kula sampean kabeh kepengin dadi wong sing soleh, tapi sementara kula sampeane tidak idola utawa boten seneng karo wong sing soleh. Bagaimana anak kula kepengin dadi kiai, tapi sementara wong tuane ora seneng kiai, kiai tidak diidolakan, justru Haji Muhyiddin yang diidolakan. Ibu, ibu, tolong ya Bu ya, tolong kula angger jawab ngomong halo jenengan, jawab hai. Angkernya ngomong hai, jawab halo, halo, hai, hai, halo, 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 hei, hai, ho, hai, hai, ha, ha, waras kabe. Soalnya sesuai karo omongan gula, nek wong ora waras ejen, kon tuku gorengan gawane bakso. Nih kita waras kabe nyomong halo, sesuai karo ulangi lagi, ikutin
ikutin omongan saya, tepuk tangan satu. Orang waras kaya nyokan ikutin omongan saya, tepuk tangan satu. Orang waras mana? Tirokna omongan nyong, ikutin omongan saya, tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Oh. Kalau ikutin perintah saya, baru tepuk tangan satu. Nah, ikutin perintah saya, tepuk tangan satu. Satu, satu, dua, dua, tepuk pramuka. Waras kabeh. Sekali lagi tepuk tangan satu. Satu, 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 sate. Ah, waras. Bun, halo. Hai. Hai. Halo. Kembali pada masalah yang pertama, mencetak anak ingkang soleh tidak cukup jenengan kabeh dilebokna nang madrasah MTS, tapi jenengan sebagai wong tua harus punya idola karo wong-wong sing soleh. Bagaimana anaknya dilebok nang MTS kepengen pinter sementara rika wadih karo kepala sekolahnya orang dadi ngetos wadih. Napa wadih ini? Napa wadih? Orang sesuai. Bagaimana jenengan kepengen duwe anak yang soleh tapi jenengan tidak mengidolakan orang yang soleh? Nyuwun sewu ibu-ibu, kira-kira jenengan idola mana karo kiai karo Haji Muhyiddin? Muhyiddin. Mbak-mbak mengidolakan kiai apa Sahruhan? Kami akan mengambil satu contoh Nabi Zakaria. Jinten Bu. Nabi Zakaria itu selalu mengidolakan Siti Maryam. Sehingga Siti Maryam cara akal tidak masuk akal tapi nyatanya bisa. Sehingga Siti Maryam tidak mungkin berbuat apa-apa tapi nyatanya bisa berbuat apa-apa. Mila Allah matur, ulama dakhala Zakaria mikroba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wontos tunggalipun ulama namine al-Imam Ali Al-Khawas. Niki ulama yang bisa mengambil mentafsiri ilmu yang sangat dalam sekali, bisa mengambil rahasia-rahasia yang ada pada Al-Qur'an. Ulama dakhala Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa, minimal ada 10. Sing kerja mesti sugih, mesti nek sing pada kerja sugih. Tapi nyatane akeh sing kerja semangat tapi ora sugih. Justru si orang itu kerja itu suki. Bukti si paling gampang para kiai. Halal atau hiba. Masa khawatir pun. Hah? Jadi para ustaz barangkali gajian gak cukup. Udah lagi saja. Nyota orang moni ake. Si penting berkah harus cukup. Nyusewu ake. Gak berkah gak cukup. Apa artinya banyak? Suka orang pati ya, tapi serba cukup. Gajian MTS mana saja mangatus itu gajian MTS ini. Itu paling ini. Wulungatus tapi karena berkah, masya Allah bisa tuku Honda, bisa ngaji lanang, wadon, bisa tuh nyuruh sewu tuku mobil orang kita kredit bapak. Wah itulah anak
talatul ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna lillah. Nek wong berkecimpung mendengar ilmu enggak usah khawatir, pasti yanfa illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Wong yang berkecimpung dengan ilmu agama enggak usah khawatir, enggak usah khawatir, sing yakin karo Gusti bukan matur sugih tidak harus kerja. Tapi yang kepengen kepenak akhirate wajib usaha dari guru, dari ustad, sekolah, mondok dan pesantren. Itulah harapan kaulah. Moga-moga Allah paling berkah, panjang umur, tempatan semua dengan guru yang ada di MTS sehingga ilmunya bermanfaat dan hidupnya barokat. Uripe ayam kepenak terakhir percaya husnul khotimah bareng-bareng karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkaten atur kula ora bijaksana saiki mohon maaf. Hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhullah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li usuli wasilina dunyawiyah wal ukhrawiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abda yuwafi ni'amahu wa yughri mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina syakiran maghruma. Allahumma tawaffiq rana bil istiqamah wassalamah wal afiyah fid dinyati dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala awladina wa 'ala banatina wa 'ala tullabina فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء الآمنين. اللهم بارك لنا ولهم في أولادنا وفي بناتنا وفي أعمارنا وفي أمورنا وفي أرزاقنا وفي علومنا وفي دنيانا وفي أخرانا. يا الله يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب الخيرات، افتح لنا أبواب البركات، افتح لنا أبواب الأولاد والبنات الصالحين الصالحات، افتح لنا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أشرف الحاسبين ويا أحكم الحاكمين إلى آل سيدنا محمد واختر لنا الخير فيما نريد ونريد وتبنا يا الله. اللهم اجعل هذا المدرسة مدرسة MTS في بوبر مدرسة ميمونة مباركة سعيدة التي فيها الطلاب الطلبة النافعون العالمون المخلصون حتى يكون عندهم علوم نافعة علوم نافعة علوم نافعة يا الله. اللهم ابطل هذا، اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة MTS جدي بلغ مدرسة الذي يفتخر بها الله سبحانه ورسوله والذي يفتخر به آباء الأولاد وآباء البنات وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الصبح بدا من طلعته والليل دجا بوفرته فق الرسل فادلوا على وحد السبل بدلالته. الله 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 Allah, 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 Allah. Subuh bada min talatihi wal lailu daja. Subuh bada min talatihi wal lailu daja.